Oke, Brox, gimana kabarnya teman-teman semua? Indonesia, thank you ya. Oke, kawan-kawan semua, ini saya mau ke Jakarta. Jadi saya mau balik ke tempat pemakaman ibu saya. Nah, minta ridhonya lagi lah ya. Nanti kita balik ke Jakarta lagi. Satu minggu lagi juga nanti balik ke sini lagi, kampung lagi. Lebaran di sini sama keluarga. Oke, kita menuju pemakaman ya. Ini udah sampai pemakaman. Iya, kita di sini cuy. Ini kameramennya profesional nih, Mas Dul namanya kameramennya ini. Oke, kita turun. Aduh. Danyangan, kita ke Danyangan. Ini makamnya ibu, kalau makamnya bapak itu ada di tengah tengah sono. Tapi nggak berdempetan sama ibu ya. Nah, ini yang aku kasih tahu apa? Pemakaman istilahnya namanya apa ya? Mbah Widuri namanya apa ya?
Yes, pokoknya eyangnya kita lah. Yo. Eyangnya kita. Den ya. Jadi kalau ini eyang Widuri ini istilahnya orang pernah Majapahit, panglimanya perang lah istilahnya itu ya, panglimanya perang. Jadi ini kita nggak tahu ya, namanya umat Islam kayak gitu kan nggak terlalu ya percaya sama Allah. Kalau kita dikasih tahu sama orang tua, kakek-kakek kita bahwa ini makamnya eyang, bahwa eyang ini selalu melindungi cucu-cucunya. Artinya melindungi, kalau mungkin kalau arwahnya mah udah ini ya, udah di sana, mungkin korinya atau apa yang nggak tahu ya, kayak gitu-gitu kurang paham. Assalamualaikum ya. Kenapa makamnya apa beda sendiri? Karena makamnya ini ya, ini istilahnya leluhur kita ya, yang Widuri leluhur kita. Ya itu yang saya bilang tadi bahwa ini dari leluhur kita dari terah Majapahit. Jadi dari orang tua dulu bilang bahwa dia melindungi cucu-cucunya yang di sini tuh melindungi. Apa ya, kayak gitu. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu ya, percaya nggak percaya, pernah ngalamin ketika, jadi dia melindungi ketika kita lagi darurat atau dikeroyok orang atau berantem kayak gitu. Pernah ngalamin tuh 3 kali. Pernah itu main supporter ya, main bola dulu antara supporter sama supporter yang lain berantem. Nah waktu itu pas sebelum berantem ya deg-degan, pengen pulang, gemeteran. Pas lagi saat kejadian berantem itu tuh namanya takut atau apa-apa nggak ada rasa takut kayak gimana, nggak ada. Nggak tahu itu mindsetnya orang gimana juga nggak ngerti, apa emang kita pede. Tapi kalau saya nggak punya pede, dan kalau kayak badan kurus kayak gini tonjok aja langsung ambruk kan. Tapi saat itu dikeroyok 5 orang ya udah berani aja, tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Udah 2 kali ngalamin. Terakhir pas ngalamin itu pas ini jatuh crash waktu pakai R25 kemarin, kecepatan 170 kita jatuh, motor jauh banget, orang ngira itu udah saya udah kenapa-napa, tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya. Itu mungkin pas kita kondisinya lagi ini kali ya, apa masih dilindungi sama Allah kali ya. Jadi ya kalau di sini anggapan kayak kakak itu nganggapnya yang ini yang turun itu loh. Cuman kayak gitu ya, kita nggak usah terlalu percaya, kita percaya sama Allah. Pemakamannya luas banget tuh. Ini namanya itulah, ini yang Widuri dari dulu ya, kayak gitu. Percaya nggak percaya sih ya kayak gitu. Kalau ini pemakaman saudara-saudara tuh ada di sini semua, kayak Pak D, Bu D, kalau bapak saya ada di tengah situ, terakhir ibu. Ini waktu kecil kita juga sering main di sini, nyari duit 100-200. Ya, ini kameramennya temanku ini, kameramen handal. Ya oke, jadi senjata kan. Nah ini ya, aku kan suka pergi ke tempat-tempat rawan begal. Oh. Saya nggak punya apa-apa. Ya senjata saya mungkin ya, mungkin dikawal sama beliau mungkin ya, aku nggak ngerti kayak gitu. Saya taunya kayak gitu kan dari orang tua dulu, tapi udah merasakan ngalami 3 kali kejadian gitu. Ya nggak, pas kerawanan begal ya udah nggak punya apa silat atau apa, nggak punya, kosong, belum kosong, cuman mungkin diawasi kata orang-orang sama eyang. Ini kemarin ini bunganya udah
tumbang semua kena angin. Ini BRI banyak yang apa? Ini banyak kan dari BRI karena almarhum bapak duluan BRI. Tumbang semua. Mending taruh sini ada 4. Ya, Bu ya, tinggal dulu ya, Bu. Mau ke Jakarta dulu. Minta ridhonya. Yuk, balik ke Jakarta lagi. Lebaran ntar balik lagi. Gimana Mas Dul? Kasih lihat no mukanya dong. Kasih lihat no Mas Dul nih. Kasih lihat nih Mas Dul nih. Yo, ini.